Bono. Wah guys, dia tambah cili cili berapi-api. Ewa. Okey, kita tengok dia, tapi saya tak boleh ambil scene ya. Trip na tua ni. Shoot dia punya muka. Nanti saya kena panggil setahun ya, tahun ya. Tak izin pula. Tapi saya ambil ni sajalah. Di pinggan ini supaya anda boleh dapat membayangkan dia orang makan mangga ni yang paling masam. Cecah dengan kicap dengan cili api. Belacan pun ada guys, gula melaka sikit, campur adalah madu sikit. Nice. Nampaknya mangga dorong sudah mau habis lah. Tapi ada lagi guys. Cuma mangga diorang ini macam kotor lah. Wah guys, ya kupas, kupas baru lagi. Dua kereta. Guys, kalau anda terdengar ada perbualan dalam video ini, abaikan saja. Wah guys, dorong potong-potong lain lagi lah. Coba anda bayangkan mangga ini sudah berada dalam kicap. Dia punya masam guys. Maaf guys, saya tak boleh tunjuk muka dua orang yang makan ini. Besok saya akan sambung video baru lagi dengan buah bembangan. Ini dua orang juga yang akan memegang watak guys. Guys, saya buat video akhirnya saya pun tidak boleh tahan. Saya coba guys. Bismillah. Kawan-kawan di luar sana, kalau ada di tempat lokasi kami sekarang ini, anda pun merasa masamnya buah mangga ini. Guys, busuk kalbu. Sangat sesuai dengan yang tengah mengidam itu. Guys, itu mangga terakhir lah dia kupas. Itu mungkin dia simpan besok. Jadi ini mangga yang terakhir. Kalau rupa-rupa wajah-wajah mangga jenis-jenis yang dia kupas ini sangat masam guys. Wah, tengok licin sudah. Oke guys, takat di sini sajalah video masam-masam ini. Ini hanya tutorial saja. Saya tunjuk sekali lagi guys. Kalau anda berdekatan, anda boleh ambil di situ. Celup di kicap itu. Oke lah guys. Jumpa lagi di episode akan datang. Bye bye.